Assalamualaikum, salam sehat bro. Kali ini saya akan mencoba membuat tester Continuity dengan menggunakan ini. Ini saya lihat idenya dari channel lain. Bagusnya ini kebetulan pas sekali bila digunakan baterai, kalian lihat. Jadi memang lumayan menarik. Oke, akan saya buat prinsip kerjanya dahulu. Outputnya kalian bisa menggunakan buzzer atau kalian bisa menggunakan, saya menggunakan akan menggunakan LED merah seperti ini. Saya akan gunakan dua-duanya saja. Nanti ini dipasang secara paralel. Oke, rangkaiannya sederhananya seperti ini. Baterai di seri, semua di seri hubungannya. Jadi prinsipnya di seri hubungannya, bisa kalian pasang seperti ini, baterai-baterai buzzer atau LED, atau baterai LED baterai seperti ini. Ini keduanya sistemnya loop. Oke, akan saya coba saja pasang. Pertama akan saya coba apakah ini bisa disolder ujungnya. Oke, akan saya coba dahulu apakah bisa disolder. Saya solder saja. Ya, ternyata tidak bisa disolder ini. Jadi kita harus buat yang sedikit rapat. Oke, saya rubah dahulu caranya. Oke, agar ada pegangan dan nempel di ujungnya kabel yang telah saya masukkan dari belakang ini. Terlihat saya masukkan dari belakang ini. Saya beri kawat saja, kawat bekas kaki resistor. Seperti ini. Oke, sudah. Saya potong saja sisanya. Oke, akan saya coba solder ujungnya antara kawat kaki resistor dengan kabel. Sudah, dan kalian lakukan untuk yang satunya lagi. Ini tidak tertarik-tarik, tidak kuat. Oke, kemudian ini saya masukkan dan saya solder saja. Oke, ini saya solder di positifnya yang satu. Ingat hubungannya seri. Kemudian sisi satunya yang negatif saya solder. Oke, sudah. Oke, ini akan saya pasang. Saya jepit saja biar ada pegangan dan kuat. Ya, seperti ini, jadi kokoh. Oke, satunya lagi. Dan ingat, ini positif, negatif. Oke, saya solder di negatif. Ingat, ini kenapa negatif? Karena yang ini positif ujungnya. Jadi ini harus negatif agar hubungannya seri. Oke. Oke, satunya positif. Oke, akan saya coba dahulu. Ini
negatif, positif, negatif, positif. Buzzernya positif. Oke, saya coba. Ini kalian dengar. Oke, saya pasang buzzernya di sini saja. Kemudian LED dan buzzer saya paralel, anoda ke positif LED. Sorry, anoda LED ke buzzer positif. Sudah, yang negatif. Sudah. Oke, karena ini positif baterai, saya solder ke positif buzzer dan anoda LED. Kemudian satunya lagi sambungannya saya solder ke negatif. Oke, sudah. Oke, saya coba dahulu. Ya, bunyi. Oke, saya rapikan. Ini saya potong habis saja. Seperti ini. Kemudian saya pasang yang ada buzzernya. Oke, pasang. Ya, seperti ini. Oke, agar tidak tertarik-tarik, saya lem saja. Saya paskan posisinya seperti ini saja, saya lem. Oke, sudah jadi seperti ini. Kita tes saja ngukur. Coba kabung ini. Kalian lihat, bila tidak terhubung, sedikit redup, LED-nya juga redup. Bila terhubung, terang. Oke, mantap. Oke bro, mudah bukan? Terima kasih telah berkunjung, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.